Oke teman-teman, langsung saja di sini untuk langkah yang pertama, kalian masuk ke aplikasi CapCut kalian, kemudian buat proyek baru. Nah, lalu di sini kalian masukkan aja mentahan foto awalnya. Nah, di sini untuk mentahan foto awalnya bebas ya, bisa kalian gunakan mentahan foto akun game kalian atau foto kalian sendiri. Dan untuk ukuran mentahan fotonya itu 9 banding 16 ya. Nah, jika mentahan foto awal sudah kalian masukkan seperti ini, kalian geser ke bagian awalnya, lalu kalian pilih tambahkan audio. Lalu pilih suara, kemudian pilih yang bagian sini, dan pilih yang dari perangkat. Lalu kalian masukkan backsoundnya. Nah, untuk sound yang saya gunakan ini bisa kalian cek di deskripsi video ini, sudah saya sediakan, tinggal kalian download aja. Nah, jika backsound sudah kalian masukkan, kalian klik aja. Lalu pilih gabung potongan. Nah, di sini seperti biasa tinggal kalian buat aja tanda ya di setiap beat musiknya. Kalian klik tambahkan irama untuk membuat tandanya. Di sini kalian play aja musiknya. Nah, di sini buat yang nggak tahu detik-detik beatnya, bisa kalian cek di deskripsi video ini, sudah saya sediakan, tinggal kalian download aja. Nah, jika tanda beat sudah kalian buat seperti ini, kalian centang aja. Lalu di sini langkah selanjutnya, tinggal kalian geser ke bagian mentahan foto awalnya. Nah, di sini untuk durasi mentahan foto awalnya, kalian panjangkan durasinya ya, sampai ke bagian tanda beat pertama. Nah, seperti ini sampai di bagian tanda beat pertama. Jika sudah, kalian klik aja icon plus. Lalu kalian masukkan 4 mentahan foto kalian. Nah, di sini untuk contoh mentahan fotonya seperti ini ya. Kalian bisa gunakan mentahan foto kalian sendiri atau foto akun game kalian. Nah, jika keempat mentahan foto sudah kalian masukkan, di sini untuk masing-masing mentahan foto yang barusan kalian masukkan, kalian pendekkan durasinya ya. Masing-masing menjadi 2,4 detik. Kalian klik aja lalu kalian pendekkan ya, atau kalian pendekkan sampai ke bagian tanda beat sebelumnya seperti ini. Nah, seperti ini sampai durasinya menjadi 2,4 detik. Kalian pendekkan aja semuanya menjadi 2,4 detik. Nah, jika keempat mentahan foto sudah kalian pendekkan durasinya seperti ini menjadi 2,4 detik. Di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian awal mentahan foto yang pertama ya, atau di bagian tanda beat pertama. Nah, di bagian sini di bagian awalnya kalian buat aja kunci animasi. Nah, jika sudah dibuat, kalian geser ke bagian tanda beat berikutnya. Lalu kalian buat lagi kunci animasi. Kemudian kalian geser ke bagian tanda beat berikutnya lagi, atau tanda beat ketiga ya. Nah, di sini kalian zoom aja mentahan fotonya ya, seperti ini. Kalian zoom aja di bagian tanda beat ketiga ya, atau kunci animasi yang ketiga, kalian zoom seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Jika sudah, kalian geser ke bagian kanan bawah ya, yang di bagian sebelah sini, atau kalian bisa geser sesuai selera kalian ya. Nah, sampai seperti ini ya. Nah, jika sudah, kalian geser ke bagian tanda beat berikutnya. Lalu kalian geser ke bagian atas kiri ya, di bagian sebelah sini. Nah, bagian sebelah sini, jika sudah, kalian geser ke bagian tanda beat berikutnya atau di bagian akhir mentahan foto. Nah, di sini kalian geser mentahan fotonya ke bagian sebelah kanan atas ya. Nah, di sini jika sudah, di sini langkah selanjutnya tinggal kalian kasih ya efek grafik di setiap tengah-tengah antara tanda beatnya. Kalian geser ke bagian tengah-tengah antara tanda beat pertama seperti ini, atau di bagian tengah antara kunci animasinya ya. Kalian klik aja yang grafik, lalu pilih yang keluar satu. Pokoknya kalian kasih aja efek grafik keluar satu ya ke semua tengah-tengah antara kunci animasinya. Nah, oke, jika efek grafik sudah kalian tambahkan, otomatis untuk hasil sementaranya akan seperti ini. Nah, seperti itu ya untuk hasil sementara videonya. Di sini untuk langkah selanjutnya tinggal kalian lakukan aja ya, cara di bagian mentahan foto yang pertama barusan ini kalian lakukan ke semua mentahan foto ya, sampai di bagian mentahan foto yang terakhir. Kalian lakukan aja caranya sama ya seperti di bagian mentahan foto yang pertama barusan.
Nah, oke, jika cara di bagian mentahan foto yang pertama sudah kalian lakukan ke semua mentahan fotonya, otomatis untuk hasil sementara videonya akan seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk hasil sementara videonya. Di sini langkah selanjutnya tinggal kalian kasih efek animasi ya di keempat mentahan fotonya. Kalian klik aja mentahan foto yang pertama, lalu kalian kasih animasi, kemudian pilih yang kumbu, lalu kalian kasih efek animasi yang namanya menyusut dan memantul ya. Nah, jika sudah, kalian geser ke bagian mentahan foto selanjutnya, lalu kalian kasih efek animasi yang sama, yaitu menyusut dan memantul. Kalian kasih aja efek animasi menyusut dan memantul ya ke semua mentahan fotonya sampai di akhir mentahan fotonya. Nah, jika sudah tinggal kalian centang. Lalu di sini langkah selanjutnya kalian kasih transisi ya di bagian playhead-nya. Kalian klik aja yang bagian sebelah sini. Lalu kalian pilih yang ke bagian efek dan kalian pilih efek yang namanya pusaran air. Nah, ini untuk durasinya kalian atur menjadi 0,5 detik. Nah, jika sudah kalian klik terapkan ke semua. Nah, jika sudah kalian centang. Nah, oke, otomatis untuk hasil sementara videonya akan seperti ini. Nah, seperti itu untuk hasil sementara videonya. Di sini langkah selanjutnya tinggal kalian geser ke bagian awal video. Nah, di bagian awal sini kalian kasih aja efek, lalu pilih efek video, dan kalian pilih yang ke bagian dasar. Lalu kalian pilih efek yang namanya kamera goyang. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini untuk efek kamera goyangnya kalian panjangkan sampai ke akhir durasi video. Nah, jika sudah kalian klik sesuaikan di bagian efeknya. Lalu di sini kalian atur aja untuk rentangnya menjadi 9. Dan kecepatannya menjadi 8. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini kalian geser ke bagian tanda bit pertama. Nah, di sini di bagian tanda bit pertama ya, kalian klik aja efek video. Lalu pilih yang ke bagian retro. Lalu pilih efek yang namanya garis TV. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini untuk efek garis TV-nya kalian panjangkan sampai ke akhir durasi video. Nah, jika sudah kalian klik sesuaikan di bagian efek garis TV-nya. Nah, di sini untuk bagian tekstur kalian atur menjadi 50. Dan untuk distorsi kalian atur menjadi 0. Nah, jika sudah untuk bagian rentang kalian atur menjadi 50 juga. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini langkah selanjutnya kalian insert ke bagian awal mentahan video. Nah, di sini kalian klik aja bagian sesuaikan. Lalu untuk bagian kontras kalian atur menjadi 20. Dan untuk situasi kalian atur menjadi 15. Dan pertajam kalian atur menjadi 100. Dan untuk bagian rona kalian atur menjadi 50. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini untuk bagian sesuaikannya kalian panjangkan sampai ke akhir durasi video. Nah, jika sudah kalian klik kembali. Lalu di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian tanda bit pertama ya. Nah, di sini di bagian tanda bit pertama atau di bagian awal mentahan foto yang pertama kalian klik aja efek. Lalu pilih efek video. Kemudian kalian pilih yang ke bagian pesta. Lalu untuk efeknya kalian pilih yang ombak. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini untuk efek ombaknya kalian pendekkan ya sampai ke bagian tanda bit berikutnya. Nah, seperti ini, jika sudah tinggal kalian salin. Lalu kalian pindahkan ke bagian awal mentahan foto selanjutnya. Kemudian kalian salin lagi, kalian pindahkan lagi ke bagian awal mentahan foto selanjutnya. Nah, seperti ini, jika sudah di sini langkah terakhir tinggal kalian kasih efek flash warna putih ya. Kalian insert ke bagian awal tanda bit atau di bagian tanda bit pertama. Nah, di sini di bagian tanda bit pertama kalian kasih aja overlay.
kemudian pilih tambahkan overlay, lalu pilih stock video, kemudian pilih yang background warna putih. Nah, jika sudah kalian centang, lalu di sini untuk overlay warna putihnya tinggal kalian besarkan sampai menutupi layar. Nah, jika sudah kalian klik gabungkan, kemudian pilih yang overlay. Nah, jika sudah tinggal kalian centang. Lalu di sini untuk overlay-nya kalian pendekkan durasinya menjadi 0,3 detik. Nah, seperti ini 0,3 detik. Jika sudah tinggal kalian kasih animasi. Kemudian pilih yang keluar. Lalu pilih yang pudar keluar. Nah, jika sudah tinggal kalian centang. Lalu di sini untuk overlay warna putihnya tinggal kalian salin ya. Kalian salin. Lalu pindahkan ke setiap tanda bit sampai di bagian tanda bit terakhir. Nah, jika overlay warna putih sudah kalian tambahkan ke semua tanda bit seperti ini, di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian mentahan awalnya. Nah, di sini kalian klik aja. Lalu kalian kasih animasi, kemudian pilih yang masuk, lalu kalian pilih efek animasi yang namanya pudar masuk. Nah, jika sudah untuk durasinya kalian fullkan saja. Nah, jika sudah kalian centang. Nah, oke, jika semuanya sudah, otomatis untuk hasil videonya kurang lebih akan seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk hasil videonya. Di sini langkah selanjutnya tinggal kalian simpan aja videonya.